Aku percaya sama ibuku. Kalau ayahku mati karena dibunuh. Kamu saya terima kerja di sini. Kak, kenalin Yasmin asisten aku. Rangga. Aku gak nyangka tau dok, karena aku sering nganterin ibu untuk konsultasi sama kamu, kita jadinya deket tau. Yasmin itu kan personal asisten kamu. Tetap aja kamu harus bersikap baik sama dia. Kamu stay di sini karena abis ini aku ada acara gala dinner. Kenapa Yasmin terlihat begitu cantik? Apa perlu saya panggil dokter ke sini? Gak usah, Pak. Makasih ya, Pak Rangga sama dokter. Kamu jangan lupa besok untuk check up ya, rumah sakit.